Kesederhanaan begitu terlihat ketika Tiko bersama Ibu Eni merayakan ulang tahun Bang Bre. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak pernah membuat kue, akhirnya Ibu Eni dengan spesial membuatkan kue ulang tahun untuk Bang Bre. Rasa terharu dan bahagia Bang Bre begitu terlihat ketika Ibu Eni dengan raut wajah bahagia memberikan kue ulang tahun padanya. Inilah momen haru dan bahagia Bang Bre saat berulang tahun bersama Ibu Eni, Tiko, dan juga Natalie Holzer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jadi Anda untuk menekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Tepat malam tadi di tanggal 21 Februari, sosok paling berjasa di kehidupan Tiko dan Ibu Eni berulang tahun. Ia adalah YouTuber sekaligus relawan bernama asli Irfan Jayadi atau yang lebih dikenal Bang Bre. Kebahagiaan tersendiri bagi Bang Bre sebab dirinya bisa dipertemukan dengan Ibu Eni dan Tiko. Pelajaran kehidupan didapat oleh Bang Bre dari sosok Tiko dan Ibu Eni. Bahkan Bang Bre sudah menganggap Ibu Eni seperti ibunya sendiri dan Tiko sebagai adik kandungnya. Momen terindah Bang Bre saat diberikan kejutan ulang tahun oleh Tiko dan Ibu Eni terlihat begitu mengharukan dan begitu membahagiakan. Ibu Eni secara khusus membuatkan kue ulang tahun spesial untuk Bang Bre. Tangis Bang Bre terlihat ketulusan Ibu Eni pada dirinya. Tiko juga menyempatkan memberikan hadiah kecil untuk Bang Bre. Suasana meriah saat Bang Bre tiup lilin dan potong kue. Kehadiran Natalie Holzer semakin membuat suasana menjadi riuh dan sorakan. Seperti diketahui, keduanya kini mempunyai kedekatan yang spesial. Semoga Bang Bre segera menikah dengan pilihan hatinya dan semoga Ibu Eni dan Tiko selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Terima kasih.